Mobil mewah ini terjun ke dalam galian proyek kabel PLN di Jalan Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, Senin siang. Diduga pengemudi mobil yang melaju dari arah Pondok Labu menuju Cilandak tersebut mengantuk, sehingga tidak melihat adanya lubang galian yang berada di sisi kiri jalan. Mobil ini intinya pelan, tapi dia lurus saja. Dan kalau diteriakin juga ini kacanya tertutup. Lurus. Ya udah langsung nyemplung. Begitu kita buka, kita bantu, kita tanya dia. Dia bilang ya saya tidur. Sadarnya pas lagi turun aja. Ada berapa orang Pak di dalam Pak? Satu aja Pak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kemacetan panjang sempat mengular dari kedua arah saat proses evakuasi berlangsung. Dari Jakarta, Ajat Moko, RTV.